Witan Sulaiman, pemain andalan timnas ini, mampu memanfaatkan kecepatan berlarinya untuk melakukan serangan balik. Ya, pertandingan yang cukup seru yang mempertemukan klub Witan Sulaiman Astrencin melawan FK Slavo Trebišov dalam lanjutan Liga 2 Slovakia. Dalam laga tersebut, Witan Sulaiman tidak dimainkan di menit awal. Witan dimasukkan pada menit 69 menggantikan Lukas Letenai. Ya, dalam laga tersebut Witan berkontribusi dengan baik dalam permainan Astrencin setelah dalam pertandingan sebelumnya Witan hanya sebagai penghias bangku cadangan. Ya, dengan kemampuan Witan berlari tentunya membuat lini pertahanan FK Slavoj harus bekerja lebih ekstra. Karena kita tahu sendiri bagaimana kecepatan dan kelincahan Witan saat membela timnas Indonesia. Ya, nampaknya hal itu juga dapat ditunjukkan Witan dalam pertandingan kali ini. Bagaimana Witan mampu manfaatkan kecepatan berlarinya dalam serangan balik Astrencin. Bahkan dengan serangan balik itu, Witan mampu menerobos ke kotak penalti. Dan dalam kesempatan baik itu Witan mampu memberikan assist yang mampu dimanfaatkan menjadi gol oleh Chinonso Emeka. Dalam laga ini Astrencin mampu mengungguli lawannya FK Slavo Trebišov dengan skor 4-0. Dan Witan mampu menciptakan assist dalam laga ini. Dengan hasil ini Witan mampu mengikuti jejak koleganya Egy Maulan Fikri, yang sama-sama kembali dimainkan dan juga mampu menciptakan satu assist. Ya, jadi bagaimana menurut kalian dengan dua pemain timnas ini di Liga Slovakia ini?